Hari ini saya ingin tahu apakah yang berlaku di sebalik tugas seorang responder pertama perkahwinan atau marital first responder. Salah satu usaha untuk memperkukuhkan keluarga-keluarga Melayu Islam. Responder pertama perkahwinan, MFR, ialah usaha kerjasama M Kuasa 3 dan MSF untuk melengkapi sukarelawan dengan kemahiran mendampingi pasangan yang memerlukan bantuan berkaitan perkahwinan mereka. Ustaz, mungkin Ustaz boleh ceritakan sedikit tentang marital first responder ni. Kita as a marital first responder attend to couples when they first have challenges and problems as a couple. So dia macam paramedic but marital punya version lah. So lebih ramai yang ada MFR skills ni, lagi bermanfaat lah bagi masyarakat kita. Ustaz, apa pendekatan MFR? MFR ni dia bukan terus awak jadi counselor ataupun therapist. MFR is a concept where you learn to be a better friend or a better family member. Because that's where the first person couples like to go to. First of all, of course, kita kena listen to the couple lah. Ataupun the person yang confiding in us. Ada cara penyelesaiannya lah dalam masalah-masalah mereka. Dan sometimes they happen to be very resistant to any other views and perspective. So of course, when you advise, of course, you have to offer resources. Jadi apa agaknya nasihat Ustaz untuk pasangan-pasangan di luar sana yang mungkin mengalami sangat-sangat sukar masa ni? Penting sekali untuk pasangan yakin yang mana setiap masalah ada penyelesaiannya. Kita ingin sangat yang mana semua pasangan hinggalah ke akhir hayat mereka bersama dalam penuh dengan sakinah, mawaddah dan rahmah dalam penuh kebahagiaan. So, jangan simpan di dalam hati. Kalau sekiranya tak dapat communicate dengan pasangannya, carilah alternatif di luar yang dapat membantu. Dan antaranya MFR dan ataupun professional help. Umur saya 57 tahun dan isteri saya 51 tahun. Jadi alhamdulillah tahun lepas kami berumah tangga dengan naib kadi Ustaz Zuhil. Bagi diri saya ini bukanlah perkahwinan yang pertama, tetapi bagi isteri saya inilah adalah perkahwinan yang pertama bagi dia. Adalah few moments yang he was unhappy with my family, but he questioned and I answer and he accept the perspective lah. Pasangan-pasangan harus ingat bahawasanya mereka itu tidak sendiri. Jadi kalau sekiranya mereka ada masalah, mereka ada peluang ni untuk berbincang dengan MFR. Mereka boleh jumpa naib kadi seperti Ustaz Zuhilmi dan dapatkan pandangan daripada orang ketiga yang boleh berbincang dengan adil dan juga boleh memberi nasihat yang bermanfaat tanpa rasa malu ataupun segan. Bagi Prof. Faisal sendiri, kenapa membantu keluarga-keluarga dalam masyarakat kita ini sangat penting? Selama 15 tahun saya berkecimpung dengan masyarakat, saya dapat melihatlah keluarga yang kukuh dan juga ada keluarga yang mempunyai masalah yang menghadapi pelbagai isu-isu kehidupan. Sebagai seorang anak, saya membesar dalam keluarga yang penuh kasih sayang di mana ibu bapa saya menitik beratkan dalam pembangunan dari segi aspek-aspek nilai yang positif, beradab dan juga kasih sayang. Walaupun kita tidak berada, justru amatlah penting bagi kita untuk membangunkan wadah M Kuasa 3 ini untuk memperkukuhkan perkahwinan, memberikan ruang bagi mereka untuk meningkatkan kemahiran dalam proses keibubapaan dan juga bagi anak-anak kita untuk mendapatkan pendidikan yang baik, iaitu permulaan yang baik bagi dalam kehidupan mereka. Dan bagaimana M Kuasa 3 menyediakan sokongan kepada pasangan yang sudah berumah tangga? Ada program Bersamamu di mana naib kadi dan kadi sama-sama mendekati pasangan ini untuk berbincang bagaimana mereka boleh melayari hidup perkahwinan yang baik dan positif. Kadi dan naib kadi juga akan mengenal pasti mereka yang boleh mendapatkan manfaat dari program Temasek Foundation Project Arif, di mana mereka akan mendapatkan sokongan dari segi kesihatan ibu dan juga kemahiran untuk menjaga bayi. Kita juga ada program-program yang menyokong usaha ini seperti Cinta Abadi dan juga Marital First Responder
di mana ada di kalangan mereka mungkin memerlukan sokongan yang berlebihan, dan juga ada di kalangan mereka yang satu nasihat, tempat mengadu, supaya kita menyediakan kemahiran di kalangan masyarakat kita. Dan bagi mereka yang mempunyai anak-anak kecil, ada tak usaha yang tersedia untuk mereka? Mendaki adalah kan satu pendekatan, iaitu preschool outreach. Mendaki bekerjasama dengan EGDA untuk mengenal pasti siapa di kalangan kita yang belum menghantar anak-anak kita ke prasekolah. Jadi akan pergi ke rumah mereka, berkongsi pandangan tentang bagaimana prasekolah ini penting dalam pembangunan anak-anak kita. Kita ada program KMM, Kelas Matematika di CC, di mana Mendaki bekerjasama dengan rakan-rakan kita daripada Mesra dan MUIS dan ahli akaun UBI untuk mengenal pasti mereka yang boleh mendapatkan manfaat. Dan akhir sekali, mungkin Prof boleh berikan sedikit nasihatlah kepada keluarga-keluarga kita yang memerlukan. M-Kuasa 3 ini adalah bagi masyarakat kita. Jadi bagi mereka yang memerlukan, jangan rasa segan kerana kita mahu memberi sokongan kepada anda. Kita juga sedang memikirkan bagaimana kita boleh meluaskan pendekatan kita dan juga mendapatkan lebih ramai sukarelawan supaya bukan saja kita boleh mengambil berat tentang kehidupan mereka yang memerlukan, tetapi kita boleh membangunkan masyarakat kita supaya kita lebih berjaya, boleh mengatasi cabaran-cabaran yang sedia ada dan membangunkan masyarakat yang kukuh dan cemerlang. Pelbagai inisiatif M Kuasa 3 serta pemerintah yang tersedia bagi setiap pasangan suami isteri. Bagi mereka yang belum berumah tangga, apabila menimang cahaya mata dan sepanjang tempoh membesarkan anak-anak. Mereka tidak bersendirian kerana ramai yang prihatin dan sedia membantu demi kejayaan dan kesejahteraan kita bersama. Satu hati, ikhlas berbakti.